Selamat datang di channel YouTube kami Reva Official. Sebelumnya jangan lupa tekan tombol like, comment, share, and subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari channel YouTube kami Reva Official. Mari kita simak bersama-sama. Hari Putra yang dikenal lewat ajang pencarian bakat di Indosiar punya cara unik untuk menggoda Putri Isnari. Momen itu terjadi saat Putri Isnari dan Hari Putra syuting video klip terbarunya, yakni Sempurnakan Cinta. Awalnya Putri Isnari dan Hari Putra tampak romantis saling goda. Hari Putra bahkan memasangkan celemek Putri Isnari, membuat sang biduan terpesona dan tersipu-sipu. Inilah kedekatan Putri Isnari dengan Hari Putra yang mencuri perhatian. Putri Isnari dan Hari Putra kembali ramai diperbincangkan. Pasalnya diketahui jika Hari Putra dikabarkan memiliki kedekatan dengan Putri Isnari. Belakangan diketahui jika Hari Putra mengaku sangat dekat dengan Putri Isnari. Bahkan dalam sebuah kesempatan, Hari Putra memuji kecantikan paras penyanyi jebolan DA tersebut. Selain itu, Hari Putra yang dikenal lewat ajang pencarian bakat di Liga Dangdut Indonesia ini juga sempat membuat konten bersama Putri Isnari. Momen saat Putri Isnari dan Hari Putra sedang membuat konten bersama, belum lama ini viral di jagat maya. Pasalnya, Putri Isnari dan Hari Putra tampak romantis saling goda. Hari Putra bahkan memasangkan celemek Putri Isnari, membuat sang biduan terpesona. Setelah sebelumnya disebut serasi dengan Randa Lida yang merupakan mantan Putri Isnari, kini Putri Isnari tampil dengan pria asal Jambi. Sosok pria tampan asal Jambi tersebut yang dijodohkan dengan Putri Isnari. Keduanya kembali dipertemukan dalam acara di Indosiar. Dalam acara tersebut terlihat kedekatan Putri Isnari dan Hari Putra. Pasalnya para host tak hentinya menggoda mereka berdua hingga dibuat salah tingkah. Apalagi Hari Putra kala itu mengenakan kaos dengan gambar wajahnya bersama Putri Isnari. Bukan hanya netizen yang menjodoh-jodohkan Putri Isnari dengan pria asal Jambi itu. Melainkan rekan-rekan artis juga mendukung hubungan pedangdut jebolan DA tersebut dengan pria asal Jambi. Apalagi ketika seorang pesulap mengajak Putri Isnari dan Hari Putra untuk bermain bersama. Ketika itu, sang pesulap meminta Putri Isnari dan Hari Putra untuk memikirkan angka lewat kartu. Kemudian hasil akhir angka yang dipikirkan Putri Isnari dan Hari Putra dituliskan sang pesulap di secarik kertas. Kemudian pesulap tersebut menuliskan angka dan menggunting kertas tersebut. Hingga akhirnya muncul kalimat "I love you" dari angka yang sudah digunting tersebut. Sontak saja Putri Isnari kaget melihat tulisan tersebut, begitu pula Hari Putra yang berhadapan dengannya. Selanjutnya sang pesulap meminta Hari Putra untuk menyerahkan kertas berisi tulisan "I love you" itu kepada Putri Isnari. Kemudian tujuan dari acara tersebut ialah mendukung perjodohan Putri Isnari dengan Hari Putra. Namun, Putri Isnari nampaknya hanya menikmati perjodohan tersebut sama siapapun orangnya.